Saudara Gubernur Provinsi Jambi yakni Fahrori Umar melakukan kunjungan di Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi untuk meninjau langsung perkembangan pembuatan jalan menuju Kecamatan Kumpe Kabupaten Muaro Jambi sekaligus menyerahkan bantuan sosial APD Provinsi pada Kamis 13 Agustus 2020. Kedatangan Gubernur dan beberapa kepala dinas langsung disambut Asisten 1 Bupati Muaro Jambi, Camat Kumpe yakni Rizky Armaidi, Kapolsek Kumpe Ilir AKP Sukawi, Bripka Hartono Syaman dan utusan dan Ramil Kumpe, Kapten Junaidi Perdap Marseli, para kepala desa serta masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Kumpe Ilir. Gubernur Provinsi Jambi dalam kesempatan itu mengatakan, kedatangannya tersebut dalam rangka menghadiri penyerahan bantuan COVID-19 kepada masyarakat Kecamatan Kumpe Ilir dan juga melakukan silaturahmi. Selain itu saya ingin melakukan cross-check ke lapangan untuk melihat kondisi jalan perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi, yaitu antara Desa Gedong Karya Desa Jebus, jalan umum provinsi yang saat ini sangat tidak layak ditempuh. Namun karena waktu terlalu mepet, akhirnya Gubernur Jambi tidak jadi melihat jalan yang seringkali tergenang air banjir dan tidak layak ditempuh. Tambahnya, acara penyerahan bantuan sosial ini merupakan bantuan yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Jambi. Sementara Kepala Desa Rantau Panjang yakni Harmanto selaku Ketua Tim Grup Seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kumpe Ilir mengatakan, kami minta kepada Bapak Gubernur agar jalan kami menuju ke Kota Jambi segera disampaikan kepada pihak PUPR untuk secepatnya diperbaiki, ucapnya kepada Gubernur Jambi. Setidaknya lubang yang sudah dalam segera ditimbun agar masyarakat bisa menempuh ke Kota Jambi dengan nyaman. Sebab sebagian mata pencarian masyarakat Kumpe kebanyakan pengusaha pertanian, perkebunan sayur dan kelapa sawit. Senada dengan itu pihak dinas PUPR kami meminta kepada masyarakat agar bersabar karena saat ini tim kami sudah bekerja dan mereka tidak akan kembali sebelum selesai semua pekerjaan jalan yang menuju tajab tim dan ke Kota Jambi. Gubernur juga meminta kepada pihak Kadis agar jalan Kumpe Ilir segera dikerjakan dan DPRD Provinsi sudah menyampaikan kepada kami dan Kadis PUPR kepada awak. Tim Liputan Andi Ferry TV Online Tidore Irwan Kadir mengabarkan.